Video ini adalah penyempurnaan pembahasan tentang WLC tipe 61 FGAP 1 relay yang pernah saya bahas sebelumnya. Untuk fungsi sebagai kontrol suplai air di dalam tandon atau tangki air, bisa Anda ikuti tutorial pengawatannya pada link video di atas. Mempunyai dua fungsi, yaitu untuk kontrol otomatis suplai air ke tandon dan juga sebagai drainase, di mana fungsinya tidak digunakan secara bersamaan. Kalau pada video sebelumnya, saklar elektromagnetik coil terminal A ke TB, sementara untuk fungsi drainase, saklar elektromagnetik coil disambungkan ke TA. Berikut ini adalah saklar elektromagnetik coil terminal A jika disambung ke TB. Aplikasinya adalah sebagai kontrol otomatis suplai air ke tandon. Saya naikkan saklar MCB, terlihat lampu seketika menyala, sebagai simulasi bahwa tandon atau tangki belum terisi air. Kemudian saya tuang air ke dalam wadah sebagai simulasi air terisi ke bak tampungan tangki atau tandon secara perlahan. Ketika air penuh dan menyentuh elektroda E2 dan E1, maka lampu atau pompa secara otomatis padam. Kemudian saya angkat elektroda E1 dan E2. Maka lampu akan menyala kembali sebagai simulasi bahwa air telah berkurang volumenya. Selanjutnya kita ubah saklar elektromagnetik coil terminal A dari TB dipindah ke TA. Aplikasinya adalah sebagai drainase, pengairan, maupun sebagai penghisap pompa banjir. Mari kita naikkan saklar MCB. Terlihat sebaliknya, lampu padam sebagai simulasi bahwa tampungan air masih kosong. Kemudian saya tuang air ke dalam wadah sebagai simulasi air terisi ke bak tampungan secara perlahan. Ketika air penuh dan menyentuh elektroda E2 dan E1, maka lampu atau pompa secara otomatis menyala. Kemudian saya angkat elektroda E1 dan E2. Maka lampu akan padam sebagai simulasi bahwa air sudah terkuras atau berkurang volumenya. Untuk kontrol WLC lainnya sebagai drainase dengan sensor alarm, bisa Anda ikuti pada link video di atas. Oke, demikian penyempurnaan tentang pembahasan WLC Omron tipe 61 FG yang bisa berfungsi sebagai kontrol suplai air dan drainase. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.